Oke. Halo semuanya, selamat datang kembali di Rebel 87 Indonesia. Dan di video kali ini kita akan main game baru lagi. Ya, setelah God of War 2 belum tamat, kita San Andreas belum tamat, kita malah nambah lagi walkthrough lagi, ini adalah God of War 1. Ya, kita akan coba nih. Ini saya main di emulator RPCS 3. Jadi ini versi HD gitu. Padahal di PCS X2 juga ada, cuman gambarnya begitulah ya. Padahal mulus-mulus juga sih, tapi enggak apa-apa. Karena di sini mulus, gambarnya HD pasti di sini. Oke, kita mulai aja new easy aja lah ya, karena cuma mau tahu ceritanya doang. Oke. Ini tahun berapa tadi ya? Lupa tadi. 2005 kalau nggak salah ya. Jadi waktunya itu mepet banget sama God of War 2. Tapi grafisnya agak jauh ya. Now there is no hope. Ya, ada jatuh biasa nih ya. Kesokannya akan Kratos ini terjun dia nih. Aduh, sini agak pilak dikit. After 10 years of suffering, 10 years of endless nightmares, it would finally come to an end. Death would be his escape from madness. Gila. Itu kena batu, aduh. But it had not always been this way. 3 weeks. The agency. Kita di laut. Oh, beast. I will send you back to the depths of Hades. Eh, lihat. Pedangnya aja benar-benar aduh, lemah sekali pedangnya. Ini saya gemes sama pedangnya sih, jujur aja pedangnya. Saya seneng gini sih gayanya sih, soalnya biar cepet aja, biar cepet aja. Soalnya kalau pakai kotak-kotak terus lama. Oh, aduh, kok diem aja sih? Ntar ini seru, salah. Kita agak pasin dikit ya, mungkin SFX-nya kita di sini dikit. Oke, okay. Oke, okay, masih ada ternyata. Banyak banget, Sebenarnya saya udah record ini sih kemarin, cuman gara-gara kemarin suaranya ya, suaranya kegedean, suara gamenya jadi gak bagus gitu. Sedangkan saya kan ini recordnya di OBS, sedangkan OBS ini kan jadi satu semuanya, beda dengan Bandicam yang dipisah. Karena saya nggak tahu caranya nih biar bisa kayak gitu. Ini kontrolnya beda nih. Kalau di God of War 2 kan bulat. Kalau ini R2. Oke, kita ambil dulu. Di sini yang merah tuh sangat penting sekali karena benar-benar dapetin yang ini. Red orbs ini tuh sangat sedikit. Tuh, ini baru 91. Nah, yang gini-gini hancurin nih ya, jangan lupa. Karena kan dapat red orbs. Ya, satu untuk blok, ya. Bam. Aton, siapa ngapa nih? Ini lawannya gini doang sih kita. Ya, saya udah hafal kamu. Pas saya Anda mau nyerang, Anda sudah ngasih tanda-tanda kalau Anda mau nyerang. Lagi. Ah. Oke. Okay. Hup. Segitiga lagi. Kayaknya lah kalau gagal kan langsung makan langsung meninggal deh kayaknya. Sama ya nusuk mata ya. Olah suaranya sampai begitu, ini kenceng banget ini soalnya. Duh, nah ini nih saya nggak suka di sini tuh ini nih. Ih, licin banget. Duh, ampun. Ya Allah. Hati-hati akan Kratos. Kanan. Ya Allah.
Saya kemarin udah record God of War 2 juga sih, tapi kayaknya yang ini dulu yang tayang deh. Apa sih? I know who you are, Spartan. I know what you've done. I would rather die than be saved. Nelah. Seralu lah. Mau lo gimana ya? Ah, merah nih. Dikit banget pasti dapat jadi. Ya, cuma juga. Oke, kita sekarang lawan burung-burung seperti ini. Loh. Manuk-manuk. Ini kelelawar. Kelelawar sih, bukan manuk sih ini. Gaman sih, ini kayak orang sih tuh. Kami tuh kayak orang. Nah, kalau kita bunuh darah, kita bunuh orang biasa nih, dapat darah deh. Tapi kasihan gitu loh. Salah, saya nggak mau nyerang Anda sebenarnya. Aduh, harus gini nih. Nah, banting. Udah ya. Kasihan tuh orang-orang pernah dibawa. Mau kemana tuh, mau dibawa kemana tuh sama kalian? Hey. Allahu Akbar, kaget, dikira nggak ada, saya lupa loh. Ternyata ada dia. Iya, banting apa lah? Banting. Aduh, aduh. Tahu ini berat gak nih, bulat-bulat ini berat, berat banget, berat. Lumayan sih dapatnya. Nah, yang ini gak ngefek loh. Masih. Oke. Ya, nggak pusing apa tuh? Pernah diputer-puter begitu? Ya, banting. Ampun, banting lagi. Biar puas aja, banting lah. Duh, nah ini nih. Tapi nggak apa-apa sih. Nah, lumayan soalnya dapat ini ngurangin nyawanya dia. Segitiga tunggang. Nah. Heran. Ada jump scare-nya. Saya baru udah main kemarin, tapi saya lupa gitu ada itu di situ. Duh, kalian lagi. Enggak, oke. Okay. Masih ada. Dah. Nah, ini nih. Ini saya enggak suka di sini nih. Ini kita akan ada dua jalan. Nanti saya akan tunjukin jalan satu lagi. Nah, kalau kita ke kanan, ini kita bakal dapat yang merah. Kok kepleset tiba-tiba? Saya nggak gerakin loh, saya lagi ngomong tiba-tiba dia kepleset, meninggal. Ini saya di sini berkali-kali meninggal nih dulu, saya ingat banget di sini ini susah banget. Oke, saya harus fokus dulu ya, fokus. Oke. Hanya demi dempet yang merah, jangan jatuh lagi, oke? Tuh ini kameranya bener deh, kameranya nih. Takut banget. Ya. Checkpointnya di sini lagi. Jadi, aduh, ya ampun deh. Saya akan bertekad untuk ngambil lagi yang merah. Tapi kalau sekarang gagal lagi, saya nggak akan. Udahlah, biarin aja lah. Ikhlaskan saja. Muka saya tegang banget ya. Harus tegak. Ini kameranya, aduh, jangan gini dong posisi kameranya, please. Aduh. Iya. Untung aja.
Yuk, ya udahlah. Udahlah, enggak usah lah. Enggak usah lah. Dah, ikhlaskan sajalah. Tapi saya penasaran gitu loh. Apakah saya lagi? Lagi aja deh. Tapi itu lagi. Udahlah, enggak usah lah. Enggak usah. Dah ya, enggak apa-apa. Dah, enggak usah lah. Mati mulu tadi. Udah dong, masuk pleset lagi. Udah lah, biar cepat aja lah. Masih tadi sayang gitu, tapi udah lah. Biar cepat aja nih, ini walkthrough nih. Ini kameranya, aduh bener deh kameranya. Dah, buruk. Ini kenapa nih? Duh, yang panah-panah nih, keselin banget deh. Visions, they were real. The gods came to me, told me their champion would come and rescue us from the Hydra. But you're too late. We're pinned down. Ada suara ambulan. Banyak banget ambulan lewat ya dari kemarin. Kayaknya ada sesuatu dari daerah sana. Ya. Kena ini ya, kena kepala ya, kena ke belakang ya. Ini baru sekarang nih, save di tempat yang rame. Ini baru secara doang. Nih kalau misalnya kalian mau lihat Seven tuh sebenarnya ada nih, saya udah main sebenarnya kemarin gitu. Jadi ini deja vu sebenarnya karena kemarin tuh suaranya kegedean. Belum apa-apa loh. Nah ini awal-awal udah nyusahin. Ini kotak jangan sampai hancur. Soalnya kalau kita hancur ini harus balik lagi ke depan. Buru. Tendang cepet. Oke. Pokoknya di kotak jangan sampai hancur. Saya pernah di sini nih, gila sendiri nih, gara-gara susah banget. Jangan dong, please dong, jangan dong. Gak apa-apa kalau sayanya. Yang penting kotaknya jangan. Aduh, please jangan dihancurin. Nah. Kalian bisa nembak gak sih? Pas saya di sini malah nggak bisa kalian. Tuh, pernah ke bawah semua tembakannya. Dasar. Kayak ini bukan menembak jarak dekat di atas. Ini ada apa? Oh, nggak ada. Oke. Please katanya. It's locked tight. Ya, so kunci. Cari kunci katanya. Oke, ayo kita cari kunci. Itu kenapa ya? Nah, ini saran saya mending dibulet aja. Nah, karena kalau di kotak-kotak itu enggak dapat apa-apa. Ini demi yang merah nih. Ini bulet begitu. Oh banyak. Itu kalau gitu enggak tahu dapat enggak tuh. Oh dapat. Ih kamu ya. Oh ada dua. Aduh, kok banyak banget sih. Awas. Ampun. Saya pingin sih pakai pedang. Cek banget tapi tuh. Sini dong. Nggak dapat lihat tuh. Cuma dapat satu. 1500. Lagi. Dapat nggak tuh? Harus dijemput bola gitu loh baru dapat. Heran deh. Tuh kadang enggak. Atau kayak tadi harus jemput bola. Enggak dapat deh. Sini, ampun, dapat turun. Kalau digini kan mending tuh dapat 3 lah minimal.
pukul. Oke. Nah. Nah, ini juga kasih ada sesuatu nih. Ini nggak salah merah sih ya. Red Ops juga sih, tapi nggak tahu, lupa sih. Kebanyakan kerjaan sih. Padahal saya baru aja kemarin main. Terus kemarin sempat internet mati lah. Mati mulu dari kemarin teman-teman internet. Sampai akhirnya menjelang sore mati total internet, enggak tahu kenapa. Padahal kan IndiHome ya oke lah ya, IndiHome kan sempat mati ya kan kemarin. Oke lah itu ngerti, tapi kan sekarang udah bagus. Ya kan sekarang udah bagus lagi, tapi kok kenapa kok di sini malah mati? Dan kemarin juga udah pasang internet baru, cuman kemarin tuh kepotong hujan jadi enggak jadi gitu loh. Jadi enggak jadi karena harus nembok. Jadi internet yang akan saya pakai ini dia belum fiber optik. Jadi dia harus pakai kayak mungkin receiver gitu aja, penerima gitu ya. Kayak mungkin parabola gitu kali ya. Mungkin enggak tahu saya juga kayak gimana alatnya. Tapi yang jelas kayak begitu. Ini terus nembok gitu. Jadi cuacanya harus bagus. Nah, ini dari kemarin-kemarin ini hujan-hujan mulu gitu loh. Padahal sebelum saya mau pasang internet tuh panas banget. Pas saya mau pasang internet hujan. Terus cuacanya enggak bagus sekali. Itu semoga besok bagus ya. Jadi besok bisa dipasang internet dan kita bisa live stream. Beto. Kangen live stream saya. There is a task you must complete. This beast, this hydra. Nah, ini dia pertama kali kita dapat Poseidon Race. Kalau di God of War 2 tuh jatuhnya udah udah gini ya Poseidon Race-nya, tapi kalau di sini nih. Silakan kalian lihatlah. Take this weapon, Kratos. Take this power. Oh, kita dapat Poseidon Race. Namanya apa ya? Kalau di God of War 2 kayaknya bukan Poseidon Race namanya deh. In the name of the Olympus. Apa sih kalau dipuji-puji itu Olympus tuh? Hup. Nah, masih gitu doang. Dan ini boros kali ini yang pakai yang birunya nih. Gua habis lagi tuh. Duh. Ini juga biasanya kan dapatnya gratisan ya, jadi yang merahnya tuh merah lagi, yang birunya tuh awet. Ini enggak ini. Ya cobanya cuma 3 kali doang ya tadi. Dah habis. Yalah, kita isi semuanya. Isi masih kurang banyak. Jangan lupa save karena RPCS 3 ini juga rentan error juga ya. Terutama kalau laptop saya dikepanasan. Ini lumayan loh. Panas banget. Kayak serasa kayak main game AAA. Jadi benar-benar kemampuannya terus sedot semua sama RPCS 3. Bagus sih sebenarnya. Aduh, saya tahu nih. Kita lawan final boss-nya di sini. Nah, kalau kalian main God of War 2, mungkin kalian tahu nih salah satu orang ini nanti nih. Nah, ini dia nih. Kalian tahu pasti ini. Dia munculnya di mana? Oh, dia tuh ada kuncinya tuh di sini nih. Ya. Anda memohon sama dia. Dia merangkerti bahasa Anda. Ya, dimakan jadinya. Terus itu juga diem lagi. Lari ke bawah, selamat kan? Beda kok dengan Akang Kratos ya. Hadapi lah kalau Akang Kratos. 3 loh nih. Ini lawannya gitu doang sih, sebenarnya gampang. Alah, cetek. Kamu nyerangin itu doang. Nah, ini bagus nih, nanti tiba-tiba aku disedot ke dia, ya kan? Aku serang dia sekarang. Nyerangnya juga sama lagi gayanya. Kita gantian ya nyerangnya ya. Nah, aku disedot lagi sama dia. Kenapa mau aku serang? Mau aku klitikin? Nah. Dia tiduran. Ini kelemahan setiap monster di sini ya, dia bisa ada tidurnya. Nah, diam deh kamu. Karena saya bisa fokus lawan dia.
Nah, kita nggak boleh langsung ke atas karena kalau ke atas kita dijailin sama dia nih. Jadi kita harus bunuh dulu nih. Harus bikin dia tidur dulu. Nyerangnya gini doang sebenarnya. Gampang nyerangnya gitu doang. Kalian cuma harus sering ngeblok aja. Huh. Dah. Udah dapat belum ya? 600 belum, masih jauh. Nah, baru nih saya benci banget sama dia nih. Nah, ini utama teriak-teriak gitu. Karena sampai kelemparnya jauh banget. Sinilah, deket dong. Aduh. Ha 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 ha. Oke. Ih, enggak ada bagus. Jijik. Nah. Mayan deh. Gimana nih sekarang nih? Mau gimana? Udahlah, jelek tuh suaranya juga. Bau lagi. Nah. Saya banting ke kayu doang. Ya. Oke. Hup. Sudah paham serang kemana arahnya. Terus aja gitu. Saya enggak bisa nyerang kalau kayak gitu. Nah. Lagi. Oke. Udah, enggak usah teriak-teriak lah. Jijik aku. Kena dikit. Sial. Duh, ih. Udah, enggak usah teriak-teriak lah. Sini. Ya Allah, akbar. Udah suara enggak ada bagus-bagusnya lagi. Serem juga enggak. Nah. Nah, kan saya bisa begitu. Ini sekali lagi kok gak salah nih, kita banting begini nih. Nah, saja kita harus nancepin. Teriak lagi. Dibilangin gak ada bagus-bagusnya, kamu teriak. Sumpah serius deh. Oke. Lagi ya. Nah, saya nggak usah pakai lagi. Nah, akhirnya kamu kelejengan juga. Oke, ada bulatnya. Bulat itu bulat, ya? Yeah. Jadi tadi saya pencet bulat loh. Nah. Apa nih? Cerita apa nih? Bullet. Apa ini? Nah, ini ngilu nih. Aduh. Kesini ya. Busuk kesini nih. Jadi ngilu. Mature-nya banyak ini banget. Wah, pecah. Oh, dia pecah juga, kenapa ya? Gara-gara induknya mati, pecah langsung palanya. Duh. Nah, ini kita harus masuk sini. Terima kasih.
Terima kasih sudah datang ke saya. Enggak, aku bukan datang gara-gara lu. Gila. Gear banget orangnya. Terima kasih udah datang. Datang buat aku, katanya. Aku datang buat bukan buat kamu. Srek, dah meninggal. Nah, nanti di God of War 2 kalian akan lihat sosok dia. Di mana? Nanti ada. Saya belum nyampe soalnya. Soalnya kan yang tayang duluan ini ya. Sebenarnya udah nyampe sih, saya udah record duluan God of War 2 tuh udah nyampe situ. Udah nyampe scene dia muncul, tapi ini duluan yang tayang ya. God of War 2 kan baru kemarin. Siap dulu ah, saya malas kalau nanti error terus harus balik lagi lawan monster itu, saya malas banget. Duh, ampun deh. Ini udah belum? Belum juga ternyata. Ini yang panah-panah ini harus dibunuh ini. Saya paling benci banget nih sama yang panah-panah nih. Nah, yang bawah biarin aja. Nanti dulu. Ada lagi kan di sini kan? Tahu saya. Baru deh Anda. Ih. Meninggal. Enggak, saya mau peluk. Nih. Banyakin gaya dong. Ya, lagi. Lagi. Asik juga karena ngebanting-banting begitu. Oke, sekarang kita buka kuncinya. Ada apa di dalam? Mari kita buka. Kita lihat ada apa di dalam. Tadi ada teriak-teriakan soalnya. Ada sesuatu. Buka. Gila, grafiknya jadi real loh. Portal Kombat banget. Semoga nggak kuning ya. Saya ada kemungkinan kuning sih ini, tapi semoga nggak lah. Aduh. A past he could never escape. Betul. His only solace was the sea. Endlessly sailing from one harbor to the next in service to the gods of Olympus. Gila, cuacanya buruk banget. His hopes rested with them. Aduh, tahun ini nih. Sensor nih pasti nih. So no matter how much wine he consumed or how many. Tuh, ini ngerjain aja deh. Nothing on earth could rid him of the horrors. Sudah pasti saya sensor sih. Kalau udah pasti melanggar peraturan YouTube. Aduh. Ayu. Ini Athena nih. 10 years Athena. I have faithfully served the gods for 10 years. When will you relieve me of these nightmares? Saya belum paham betul ceritanya God of War ini ya. Nanti saya akan cari deh ceritanya. Saya juga penasaran juga. Karena bahasa Inggrisnya juga kurang bagus ya. As we speak, Athens is on the verge of destruction. It is the will of Ares, my great city fall. Zeus has forbidden the gods from waging war on each other. That is why it must be you, Kratos. Only a mortal. Jadi tujuan kita di sini adalah untuk bunuh Ares. And if I am able to do this, to kill a god, then the visions, they will end. Complete this final task and the past that consumes you will be forgiven. Have faith, Kratos. The gods do not forget those who come to their aid. Hancur dia tuh. Leaving the rotting carcass of the heart behind, Kratos set sail once more. His greatest challenge and freedom from his growing madness lay before him in the ancient city of Athens. Oke.
Ya, oh, aduh, sensor. Nah ini, gimana ya? Saya harus jauh dulu deh. Saya ada yang mau ngomong sesuatu nih. Jadi gini, kita harus main dulu sama itu. Kenapa? Karena nanti kita dapat yang merah. Ini demi upgrade ini. Gitu. Tapi udah pasti sensor ya. Jadi kalau kalian mau, silakan kalian cari aja lah yang lain lah. YouTube saya nggak mau. Saya nggak mau ambil risiko. Oke, tadi kan dipotong ya. Nah, jadi dapat berapa tadi? Itu dapat 350-an. Dengan kita main dengan itu. Sedangkan ini kan penting sekali nih buat update ini gitu. Jadi di God of War 2, di God of War sini kayaknya wajib ya untuk main dengan wanita tadi. Tapi harus yang cukup umur ya. Lagi juga mainnya juga harus cukup umur ya. Lagi-lagi mature ya, mature 18 plus. Oke. Okay? Saya udah 19 tahun, mau 20 tahun ini. Udah kepala 2 entar lagi. Jadi aman. Tuh. Tapi untuk di YouTube tentu saya akan sensor karena takutnya ada penonton saya yang anak-anak gitu. Ya kayak penasaran kalian cari sendiri aja lah atau kalian main sendiri lah. Oke. The Gate of Athens. Hancurkan Ares. Tujuan kita sekarang hancurkan Ares. Balik lagi. Pagi-pagi ada musuh tuh keluar tuh. Aduh, mereka lagi. Saya nggak suka mereka nih. Mereka tuh gitu cara nyerangnya soalnya. Oh, darahnya tapi lumayan. Lagi sini. Udah tahu. Dapat enggak? Ya, dapat. Syukur deh. Kasih satu kotak. Kepake dikit. Nah ini kita dapat sesuatu tuh, tapi kehalang sama badan saya nih di belakang nih. Ya ini nih. Nih, nah ini. Dapat itu. Itu kayak kekuatan pokoknya ya, kekuatan nya Akang Kratos, kekuatan lain. Kok enggak mempan tadi saya gituin loh. Dah, lumayan tuh. Enggak kena. Oke. Asik juga senjatanya. Ini harus dihancur-hancurin, ini penting. Masih punya berapa dikit tapi penting, hancurin aja. Itu juga jangan lupa kesini. Jatuh lagi. Duh, sudah ada menunggu ternyata. Lumayan soalnya dapat banyak. Ini gini aja deh. Nah. Ini apa ya? Oh, bulu. Oke. Okay. Jadi baik lagi nih kita nih. Nah, kalau sih kita baik lagi. Jadi emang coba buat ngambil bulu. Lumayan tuh, bulu juga jarang di sini. Gak tau kenapa kok di sini jarang saya dapat bulu. Jadi buat upgrade ability yang biru itu susah nyarinya. Atau emang karena saya aja yang gak tau tempatnya. Nanti deh, saya harus cari juga hidden treasure di sini. Ini darah mending nanti dulu. Oke. Lari. Lari, kenapa nih? Kenapa kok lari? Kalian kenapa? Waduh. Ada mereka. Ya aduh, pala putu lagi. Suka banget sih pala putu, kenapa sih? Ya, dibelah dua. Untung aja grafiknya begitu.
Nah, cetek. Yuk, sini. Enggak ada, enggak nyampe dong. Namanya dua. Ah, itu satu dong. Iya, tahu. Oh, hanya dapat darah doang ya. Berarti mending enggak usah diginin dong. Berat loh ini. Oh iya, cuma dapat darah doang. Ah udah, mending saya hancurin gini aja. Tuh, pasti ding. Enggak tahu gaya kamu pada dari dulu gitu enggak, nyata enggak berubah. Dapat merah. Oh iya, udahlah, ini aja dapat yang merah. Ih, enggak nyampe. Nah. Oh. Ini agak nge-lag karena dia rekaman ya. Saya rekaman dan ini juga rekamannya bitrate-nya agak tinggi. Karena bukan live stream. Kalau live stream berapa sih saya turunin bitrate-nya. Itu ada darah aja di situ. Without help, the city will fall. Gates destroyed. Banyak ngomong sih. Itu usuk kan jadinya. Ya aduh, apalagi nih makhluk. Dia lawan boar dong. Wah, percuma ternyata. Agak ngaruh deh sedikit. Bagus. Oke. Okay. Udah. Kotak segitiga lagi, iya. Udah banyak nih. Aduh, dasar. Hup. Duh, diseruduk. Nah, dadah. Tempatnya sempit banget, Kratos. Nah, dapat lagi banyak bom. Oh, ada lagi. Nggak nyampe dong. Duh. Yeh. Sinilah. Aduh, susah nyerangnya loh. Dah. Bulat otak segitiga X cepet banget tentunya. Wow, banyak loh dapatnya. Cuma berapa tuh dapatnya? 400. Ambil ini tuh, ini ya, ini sih apa kok pedang, karena dia pedangnya lemah banget, sedangkan kita kan bakal lebih sering pakai pedang ini. Tuh ada apa tuh di situ tuh sebelah kanan, ada yang merah. Berapa nih kita dapetnya ya kalau cuman dari kotak ini doang? Pengen tahu. Dapat 90 ternyata. Jadi saya lihat di sini ada sesuatu nih, kita kesini dulu deh. Nah. Ada darah sih, tapi takutnya enggak cuma darah doang. Oh, udah cuma darah doang. Ya. Yeah. Kenapa kotaknya dibiarin di sini sendiri? Oke, sekarang kita ke sini. Ada apa ke sini? Kita coba lihat. Nah, ini teka-teki nih, kita harus hancurin ini nih. Awalnya saya bingung, apa gimana ini ya? Ternyata kita harus hancurin kotak-kotak ini nih. Nah. Baru deh kita bisa. Awalnya bingung saya tuh, gimana ini ya? Tapi di sini juga ada kayak hidden treasure juga di sini nih. Nah, kita kesini dulu. Nah, karena sini ada hidden treasure. Apa tuh? Nggak usah mata atau bulu gitu. Tuh udah kita coba buka. Mata, penting. Mata saya langsung gatel deh. Ini apa nih?
yang merah. Kayaknya yang merah enggak usah deh, pakai kotak-kotak tuh dikit banget dapatnya. Jadi hati-hati banget. Oke. Nah, ini sebelum sini kita kesini dulu. Hati-hati. Ini apa ya? Ya, merah juga sama. Ya enggak apa-apa sih, cuma dikit banget dapatnya. Tuh. Mana kerasa? Apa nih? Oh, magic baru lagi. Kita hancurin dulu, hancurin dulu. Oh ya, kalau misalnya ada suara gitu, itu berarti dari kipas ini, kipas laptop, sama mungkin dari kipas di atas nih. Karena saya kalau nggak pakai itu haredang panas. Karena ini nih softbox deh. Kratos, the gods are pleased with your progress, but your current skills will not be enough to defeat the minions of Ares. Haus. I offer you the power to freeze your mereknya. Enemies where they stand, but you must earn such a gift. Aduh. Gua YouTube enggak ngoperan ya. Kenapa sih? Ada itu. Nah, juga lagi juga enggak akan narik nafsu saya gitu loh. Malah kayak begitu serem. Oh. Bawa kepalanya Kratos. Nanti aku kasih power nih. Itu katanya. Lihat gitu, aduh. Oke. Okay. Ini saya enggak suka ini lama banget ininya nih. Segini nih lah. Oh, aduh. Duh. Mana dia? Aduh. Iya, udah jangan pakai gitu-gitu lah. Beku. Lama lagi. Oh, belum meninggal ya? Duh. Enggak boleh enggak diam sih, emang harus gini-gini nih. Mendusan, aduh. Nah, sini. Sini, 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 sini. Ye, ngindar mulu kamu. Iya, udah tahu. Udah tahu karena kan saya main kuda-kudaan tadi. Kan kuda-kudaan ada itunya. banyak dapatnya. Ah, baru dapat yang merusak. Hancurkan pakai Medusa katanya. Oke. Apa? Pucat apa? Lupa. Awal. Oh, sudah kotak. Oke. Cepet loh nih. Dihancurin. Terima kasih. Dihancurin sama kalian ya. Aduh. Aduh. Dua ya hancur ya. Bagus. Dua-duanya dong. Nah, bagus sih, cepet banget. Masih ada juga. Oke. Oke. Dah. Dah tuh. Bisa turutin tuh mau Anda. In the name of Olympus. In the name of Olympus. Kayak nama Tuhan gitu. Olympus tuh kayak Tuhan gitu. Saya enggak tahu tuh. Lumayan lah ya, bisa saya upgrade power banyak. Sisa 817 lagi. Duh, kalian lagi. Masih ada. Duh, kali ah. Mana tadi? Ya langsung meninggal. Dapat 30, dikit sekali. Ya ada orang loh.
Nah ini nih, ini sebenarnya di sini tuh ada sesuatu nih, tapi saya bingung buat ngambilnya. Tuh, saya nggak tahu tuh cara ngambilnya gimana. Soalnya ada pagar itu, saya kalau saya jatuh lagi nanti harus lewat kotak itu lagi loh. Saya capek, males. Nah, harusnya sih begini. Oh. Tapi jangan lupa kita putar lagi karena di sini juga ada sesuatu tuh, ada tembok retak. Kalau nggak jeli sih nggak akan tahu ini. Saya juga nggak sengaja lagi main putar-putar aja. Siapa tahu bisa, ternyata bisa. Apa nih dapatnya? Oh, bulu lumayan. Siap dulu. Oke, kita harusnya ke kanan, tapi akan ada jalan ke kiri dulu lah. Gak usah pakai tangga lah, bisa nggak? Aduh, nah, sesuatu ya. Aduh, kalian lagi. Dah, kok jadi gampang lawan kalian? Perasaan pas awal-awal tadi susah. Mata lumayan. Duh, naik tangganya nih pelan. Gak bisa nih cepetin nih. Pokoknya saya upgrade dulu pedang lah. Pedangnya sampai level 3 aja. Atau kalau gak level 4. Oh, jelek banget, bener deh. Lemah karena kita juga bakal sering pakai pedang ini. Duh. Iya. Tuh. Hup. Duh, yey. Enggak bisa lagi. Dah. Hup, hup, hup. Iya, nggak bisa. Kok nggak bisa? Nah, ini kayak ada musuh deh. Hup, jadi sini lah, jangan dibawa. Ya, ya, bagus. Jatuh, bodoh. Hii, kamu ya, bentuknya gini, nusuk-nusuk begini. Lucu. Tapi gitu ini gak dapet tuh. Gak dapet apa-apa, rugi kan. Masih lebih prefer di bulat-bulat di anti ini, dipukul-pukul aja. Nah di gini tuh kan dapet minimal. Nggak dapat tuh. Oh, ada. Maksudnya kalau gitu, iya. Nggak dapat. Rugi bener deh. Ini lama lagi. Hehe. Dah, meninggal. Ayo, dorong, gila. Hmm.
hanya butuh kepalanya doang buat bisa naik ke atas. Oke, panjang sekali perjalanannya. Tahu ada gangguan atau enggak ya? Ya, manusia lagi. Ini emang manusianya gampang nih. Mati dikit juga. Aduh. Saya enggak suka nih pada begini-gini nih. Oh gagal. Saya enggak tahu gagal. Oh, kalau mutusin kepalanya dapatnya itu, tapi kalau langsung dibunuh dapatnya yang merah gitu ya. Kalau gitu saya bunuh aja, enggak usah pakai hancurin potong palanya. Ini saya pakai. Nah, tapi pakai ini sayanya nggak bisa dimatiin. Ini deh saya nggak suka nih. Ini bagus tapi nggak bisa dimatiin gitu loh. Ini rugi banget nih saya tuh. Jadi harus tunggu sampai habis dan ngisinya, aduh, reloadnya lama banget. Ada yang nungguin. Oh, sampai nge-lag dong. Aduh, jatuh. Jangan jatuh deh. Jangan kebanyakan gaya. Ini kalau efek kebanyakan gaya, tadi dia gaya dulu lagi. Tarik panahnya, Gan. Nah, sekarang kita punya akses lewat. Nah, tapi mending turun deh. Ini kita lawan aja di sini. Ya jatuh lagi ah. Lu dapat. Ya jatuh juga. Ya. Enggak bisa, kita enggak bisa kayak di God of War 2 yang langsung pencet X tuh langsung maju cepet, enggak. Ini harus pelan-pelan, teman-teman harus santai. Ya Allah, wakbar. Ini kita lama-lama deh gini nih. Terus gini nih. Kayaknya enak bulat deh. Itu bulat harus dekat banget. Oh, bulat dapat banyak. Kotak. Segitiga. Apa? Segitiga bagus tapi. Nah, segitiga aja deh. Gila, kebelah. Oh ini gitu ya, gaya tuh menentukan kita dapat apa. Gila kebelah tuh. Masih ada lagi. Tuh kan, sini mah banyak banget. Lumayan lah. Lagi, nah, nih. Kalau merahnya tebal tuh banyak kok dapetin. Tuh lumayan. Aduh, santai sekali.
Oke. Okay. Ini saya tahu nih isinya nih. Nah ini cara ngancurinnya kita harus pakai. Nah, dikirain cutscene. Saya diem aja lagi. Nah, ini ngajarnya pakai panah ini nih. Nanti pas ini kalian lihat lah, pokoknya ada sesuatu di belakang sana. Dorong. Nah, itu dia. Tiga ya? Oh, tiga dong. Empat dong. Gila. Satu saat, gila. Empat dong. Duh, apalah, bodoh. Yo, enggak akan kasih ampun. Soalnya biar dapat merah. Saya gak butuh health. Gila, gak butuh health kertas ya. Nah, tinggal. Ini saya butuhkan merah. Biar pedang saya gak cupu nih. Ini apa ya? Saya lupa ingat nih. Bener-bener efek banyak kerjaan sih jadi begini. Padahal baru bener-bener kemarin loh saya record ini. Malam sih. Itu malam sih recordnya. Sangat dianjurkan untuk hancurkan pot-pot ini meskipun dapat satu tapi lumayan. Ya, duh. Bisa nggak sih bikin baju tuh kan yang begini nih modelnya nih, yang nggak tembus begini. Ya, duh. Kalau ternyata kan berarti pegang itu ya. Benar-benar mature banget nih. Benar-benar kayak zaman dulu gak ada model kain model begini ya. Kan sekarang kan kayak gini murah ya. Tuh deh. Aduh. Semoga kalau itu saya ini gak sensor gak apa-apa ya. Saya malas sensor yang tadi. Ini juga grafisnya gak ini nih banget ah. Gak apa-apa. Semoga YouTube-nya tidak ini ya. Udah gampang baperan. Nah itu dia Ares. Gila, ngapain dia nih? Ya, karena udah 1 jam juga ya, enggak deh, kan nanti dipotong ya. Jadi nanti deh, nggak apa-apa. Kita lanjutin dikit sampai nemu Seven berikutnya. Karena kan yang main kuda-kudaan tadi kan dipotong pastinya. Ngapain sih Res? Res? God of War. God of War katanya. Ya, ngapain sih Res? Aduh, si Ares nih. Tuh, lagi hentak-hentak kaki, hentak-hentak bumi. Jangan lupa save karena demi keamanan. Demi keamanan dan kenyamanan. Sebenarnya kita gak harus kesini dulu sih. Tapi kalau gak usah ada yang harus diambil deh. Aduh, perut saya lapar nih. Bentar dulu deh ya, bentar lagi. Perut cacing di perut sudah manggil-manggil untuk makan. Oh ini nih, ada ini nih. Apa nih? Oh, mata penting. Lihat lagi ngapain tuh? Akang Ares.
Nah, sekarang kita ke City. Gak tau nih akan lawan Ares. Waduh, hancur ternyata. Gila, udah kita kesini deh. Oke, kita kekunci. Nah, ini nih, ini teka-teki. Dan awalnya saya pusing banget gimana caranya ini. Ternyata caranya adalah Allah. Ya habis. Selesai dulu. Ngisi dulu ya, kita ngisi dulu. Tapi saya juga pingin ngambil dulu nih biar dapatnya merah. Ntar dulu ya. Kan di sini lumayan dia dapatnya merah nih. Meskipun seharusnya ini nanti ntar ini kalau ini dapat apa? Kalau saya tusuk. Dia dapat darah doang paling. Oh, darah doang. Sini kamu. Aduh, ah. Telat. Mati enggak tuh? Ah, sial, habis. Dapatnya dikit lagi tuh, dapatnya dikit lagi enggak full. Sini, buru. Keselin banget ya kamu. Ya habis loh, lama-lama. Saya harus ambil lagi deh. Sini buru. Injek dong, injek. Tong injek enggak? Nah. Nah. Cepat mau pecah lagi. Nah, ngepas banget, ngepas banget. Nah itu tuh caranya tuh. Bener-bener dah awal-awal udah nyusahin. Allah, suaranya sampai begini dong. Ada apa di sini? Nggak ada. Ini baru mah, aduh. Ini jalan ya? Jalan apa tadi? Oh, jangan kita keluar. Kamu cerita orangnya. Eh, meninggal. Ini pasti merah. Oke. Belum dapat. Dikit lagi. Ini ada rumah lagi, kita harus cari juga, kita buka ada sesuatu. Jangan-jangan enggak ada. Ada juga, ini rumah juga kecil banget lagi. Ya, ada Medusa. Halo Medusa. Ah. Mau lawan sama Medusa juga enggak? Dapat apa nih efeknya? Enggak ada efeknya katanya. Ini kalian berefek. Wah, ditembak sama yang lain. Ya, meninggal, bagus. Lama-lama lawan dia lah. Kenapa nih? Oke, bulu lumayan. Duh, ini yang nembak-nembak nih. Mana yang nembak-nembak deh? Saya dulu yang nembak-nembak nih. Ini juga di atas lagi. Hmm. Saya peluk nih. Kok nggak bisa? Jatuh. Udahlah. Ini apa? Pasti sesuatu. Yang merah. Allah. Udah berapa nih? Cukup nggak? Dikit lagi. 23 lagi.
Pokoknya di sini tuh harus diekspor teman-teman. Jangan nggak diekspor, jangan lupa. Kita harus ekspor sesuatu karena pasti aja. Siapa tuh ada sesuatu. Dah, ada lagi. Ini pelajaran kalau nggak tahu ya kok di God of War 3 saya belum main. Nanti saya akan coba main God of War 3. Kayaknya sama sih, pasti ada hidden treasure juga. Wah, kaget. Nembaknya gitu ya. Nah. Ada merah. Berapa tuh nambahnya? Ah, bisa nih. Akhirnya. Lumayan lah. Aduh, ada dia. Dua lagi. Oh ya, kan sekarang bisa begini. Duh. Sekarang gak bisa begitu. Udah satu kotak sekarang. Ah, lama nih ini. Oh, main kan dapat darah nggak usah ya darah. Padahal saya bentanya bukan darah. Gila, sedikit juga. Alah. Nah, mati itu kan, yang penting merah sekalian deh. Oh, ini suatu lagi. Gua lengkap. Oke, akhirnya darahnya nambah dikit. Mau dosa lagi. Seneng banget kamu gangguin aku. Ini apa ya? Hanya merah deh. Oh bukan, oh blue. Oke lah. Di sini, aduh. Saya keselak. Ini nggak ada. Oke. Nah ini ada nih. Sepertinya. Oh iya ada. Oh, ternyata banyak sih nih. Perut ini sebenarnya udah ini perut udah manggil-manggil buat makan ya, tapi tadi dulu di ya ada sepan soalnya. Aduh, lu lagi. Ini apa nih? Merah lagi. Nah ini sebenarnya kita tuh sebelah kanan itu ada sesuatu sebenarnya. Oh ya sebelah kanan, tapi susah kesananya. Jadi tuh lihat tuh. Jadi lah nggak usah lah ya. Biar cepat juga ini rekaman udah lama nih. Ini rekaman udah 1 jam 11 menit. Nanti saya ngeditnya agak lumayan loh. Ya lagi ingat, saya nggak ada pendamping. Bukan nggak ada, belum. Kalau nggak ada berarti saya kayak dicap jomblo banget itu selamanya. Nggak, belum. Belum. Loh, apa nih, kenapa nih? Yaduh. Ampun. Ya ampun, dihajar-hajar. Awas. Ah, ini nih orang-orang nih. Ini saya paling gak suka tuh kalau orang-orang ini nih.
bikin saya tuh kan gitu jadinya. Bisa nggak anda jangan deket-deket ini, yang susah jadi saya sendiri ini. Nah saya mau bentur kepalanya, soalnya lumayan dapatnya. Nah udah meninggal ya. Ini bayangin kalau pedang belum di-upgrade, susah dilawan dia nih. Untung udah di-upgrade pedangnya. Asik banget lawan dia nih. Nah, dah. Bisa begitu. Ada sesuatu, kita coba cek. Oh, ada itu tuh sepan di sana tapi meskipun satu tapi lumayan. Kita sekarang update ini deh. Ini sering pakai nih. Siapa tuh? Ini sesuatu nih. Ada yang retak. Oke, ada. Nggak ada. Nanti juga. Oh, lihat kelihatan tuh. Oke, penting. Hei, kamu siapa, hei? Kamu siapa, hei? Dia loncat tuh tadi, gila. Kamu siapa? Aku tahu kamu siapa. Monster. Dulu. Nah iya sih, benar sih. Si Kratos jadi monster gitu loh. Kalau keinginannya nggak diturutin, meninggal gitu. Benar sih apa yang dia bilang, dia monster. Ya. Sama aja. Padahal anda ngobrol dulu sama Kang Kratos, siapa tahu dia berbaik hati nggak bunuh anda. Ya begitulah. Nah akhirnya ada Sevan, akhirnya kita bisa hentikan sampai sini. Tapi apa nih, bulu? Oke, mungkin cukup saja untuk gameplay dari God of War 1 ini ya. Lumayan ya, 1 jam 15 menit, tapi pasti kalau di YouTube sih nggak akan segitu karena udah yang potong. Ya dah, kalau begitu lebih baik kayak gameplay ini saya akan klik like abis-abis. Pencet lagi. Apabila kamu juga gameplay saya akan klik like. Apabila kamu juga gameplay ini klik dislike juga nggak apa-apa. Jangan lupa subscribe saya akan subscribe saya Poji. Sampai jumpa di walkthrough berikutnya.